Baca Al-Fatihah khusus untuk harta, rezeki dan uang Anda, saudaraku. Istiqomahkan setiap ba'da salat fardu. Sangat jarang sekali di akhir zaman ini diri kita, manusia hamba Allah ini, berkirim Al-Fatihah kepada uang, harta dan rezeki. Nikmat-nikmat Allah. Amalkan, saudaraku, semuanya dan buktikan kuasa Allah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qahru billah, Al-Qahiru billah. Al-Qudratu minallah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Salam lahir batin, saudaraku. Salam takdim saya, saudaraku, dimanapun saudaraku berada. Semoga ridha Allah, syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan barokah para wali-wali Allah, para aulia Allah selalu ada untuk diri saudaraku sekeluarga dimanapun saudaraku berada. Saudaraku semuanya ya, janganlah kita itu saudaraku ya, dalam sehari semalam ini tidak membaca surat Al-Fatihah. Jangan saudaraku. Karena apapun itu, surat Al-Fatihah adalah umul kitab, saudaraku. Umul kitab. Taurat, Injil, Zabur, itu adanya di surat Al-Fatihah ini, saudaraku. Jadi, saudaraku, kalau benar-benar diri saudaraku ya ingin sukses, ingin bahagia, ya, jauh dari kata musibah, dan walaupun musibah itu ada serta merta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya akan Allah angkat saudaraku. Saudaraku semuanya, mau tidak mau, ditolak ataupun tidak akan ditolak, musibah ujian Allah pasti menimpa diri setiap insan di dunia ini saudaraku, pasti. Ingat saudaraku, Allah Tuhan kita tidak akan pernah memberikan suatu ujian melebihi batas kemampuan diri kita masing-masing. Ini yang harus kita jadikan dasar di kalbu kita saudaraku. Sekali-kali Allah tidak pernah jahat kepada kita saudaraku, tidak pernah. Hanya akal persepsi kita sajalah yang menganggap Tuhan itu tidak sayanglah, tidak belas kasihlah ke kita. Tidak saudaraku, sama sekali tidak. Garis bawahi ini, Allah Maha Kasih Sayang saudaraku. Ya Rahman, Ya Rahim, itu mutlak ada pada diri zat Allah dan tersampaikan kepada diri kita semua saudaraku. Saudaraku semuanya ya, sekali lagi saya sarankan ini untuk diri saya, keluarga saya dan seluruh saudara-saudaraku. Dalam 24 jam jangan pernah kita ini tidak membaca surat Al-Fatihah. Jangan saudaraku, baca saudaraku, agar kita itu istiqomah membaca surat Al-Fatihah. Makanya kita itu saudaraku harus istiqomah, jangan bolong-bolong melaksanakan kewajiban kita sholat fardu yang 5, duhur, asar, ya, maghrib, isya dan subuh itu saudaraku. Karena kalau ini istiqomah, maka saudaraku dipastikan 17 kali kita sehari semalam membaca surat Al-Fatihah saudaraku. Nah, kalau saudaraku sudah tekun, tidak bolong-bolong ya dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah ya, sebagaimana di Al-Quran sudah jelas-jelas Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah atau beribadah kepada-Ku. Itu perintah Allah di Al-Quran saudaraku ya. Jadi saudaraku ya, kalau saudaraku sudah tekun istiqomah dalam menjalankan sholat fardu yang 5 dalam sehari semalam ini saudaraku ya, kan saudaraku sudah membaca surat Al-Fatihah. Nah, setelah salam dari sholat saudaraku, ingat
setelah saudaraku lepas dari solat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menoleh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menoleh ke kiri, ya, saudaraku berdoa, berzikir, apa yang jadi amalan saudaraku, apa yang selama ini saudaraku amalkan, rutinkan, istiqomahkan, baca semua. Setelah semua selesai, saudaraku jangan lupa berkirim Al-Fatihah kepada rezeki, kepada uang saudaraku, ya. Jangan hanya pandai berwasilah, bertawasul kepada yang lain, tetapi jangan saudaraku lupa tidak bertawasul, mengirim doa, ya, mengirim Al-Fatihah kepada rezeki Anda yang Anda terima sehari semalam, berkirim doa, berkirim Al-Fatihah kepada uang. Itu saudaraku. Ayo kita berkirim Al-Fatihah. Toh membaca Al-Fatihah kita mendapat pahala Allah, mendapat karomahnya Al-Fatihah, dan yang pasti apa yang kita kirimi yaitu uang dan rezeki Allah ini, insya Allah saudaraku, ya, ibarat rumus air mengalir dari tempat yang tinggi, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Itu sifat air, dari tempat yang tinggi mengalir ke tempat yang rendah. Istilahnya, yang maha tinggi adalah Allah subhanahu wa ta'ala, yang rendah adalah kita saudaraku, manusia, makhluk ciptaan Allah yang banyak salah, banyak dosa, banyak hilaf dan hal lain sebagainya saudaraku, ya. Kalau saudaraku istiqomah ini saudaraku, ya, ya, usaha saudaraku akan bangkit terus, jaya terus, ya. Ladang usaha, perkebunan, pertambangan apapun itu akan diberi kemakmuran, kebarokahan, hasil panen melimpah ruah, hasil tambang melimpah ruah, dan barokah saudaraku. Kalau saudaraku bisnis jualan baik offline atau online, akan banyak pelanggan saudaraku. Kalau saudaraku dokter, bidan, ya, jururawat, praktek, membuka praktek di rumah, maka pasien yang datang ke rumah Anda akan bergelombang saudaraku, banyak saudaraku. Itu keuangan saudaraku sekeluarga akan barokah, akan mengalir deras sebagaimana mengalirnya air dari yang tinggi ke dataran yang rendah. Akan banjir uang saudaraku, sampai bingung Anda nanti menaruh uangnya di mana. Yang jelas ditaruh di bank, kan itu saudaraku, ya. Buktikan ini saudaraku. Jangan hanya menggunakan akal logika. Wah, Pak, saya ini sudah mengamalkan ini. Saya memang banyak uang, tapi hasil jual sawah, jual ladang, jual harta benda, Pak. Nah, saudaraku, apapun itu hanya wasilah, penyebab saudaraku. Tanpa campur tangan Allah, sawah Anda, ladang Anda, apapun harta yang Anda jual, tidak akan ada yang beli kalau Allah tidak menggerakkan hati si calon pembeli tersebut. Itu saudaraku, semua apapun di dunia ini campur tangan Allah saudaraku. Itu loh, jangan sombong kita. Ah, saya tanpa doa, tanpa ini, banyak uang kok jual ini, jual itu. Jangan saudaraku, jangan. Itu kesombongan, jangan dilakukan saudaraku. Sangat mudah Allah membuat Anda miskin lagi. Sangat mudah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Jangan saudaraku, jangan menghilangkan campur tangan Allah. Ya muqallibal qulub, Allah yang membolak-balik hati manusia saudaraku. Sekali lagi saudaraku, ya, kembali ke bab Al-Fatihah, ya. Kalau ingin saudaraku lancar keuangan, lancar rezeki, kaya harta, damai hati, sejahtera hati, rukun sejahtera dalam satu keluarga, tidak ada percekcokan dan jauh dari kemudorotan Allah, dari bencana Allah, ya saudaraku, setiap selesai ba'da sholat fardu, khusus saudaraku ucapkan bertawassul kepada rezeki dan uang saudaraku. Bagaimana tata caranya? Langsung saja. Setelah saudaraku lepas sholat, ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullah, saudaraku dikir doa, ya, yang sebagaimana saudaraku baca. Terakhir kali saudaraku ucapkan Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila khususon
rezeki dan uang. Syai'ulillahi lahumul al-fatihah. Digabung saudaraku, Nabi Muhammad langsung digabung dengan al-fatihah, uang dan harta ini. Al-fatihah. Membaca al-fatihah satu kali saudaraku. Cara membacanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung saudaraku sambung tanpa bismillah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Ghaniyullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Amin. Hanya itu saudaraku, satu kali. Kalau saudaraku ikhlas membaca 3 kali, 5 kali, atau 7 kali, monggo silahkan. Minimal ijazahnya hanya 1 kali, saudaraku. Setelah itu, rutinkan setiap ba'da sholat, saudaraku. Inilah tata cara bertawassul kepada harta, uang, dan rezeki, saudaraku. Yang harus saudaraku amalkan. Maka seluruh amalan apapun yang saudaraku amalkan terkait kekayaan, rezeki, dan uang akan mangkus dan mustajab, saudaraku. Terima kasih, saudaraku semuanya. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata salah hilaf. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.